mendorong film-film positif, ya, film-film positif di layar-layar bioskop di Indonesia yang insya Allah membawa muatan-muatan yang positif. Nah, film ini adalah film yang sangat positif, yang kalau kita lihat, kalau kata Mas Justin, orang-orang merasa bahwa film ini film religi. Sebetulnya kata Mas Justin, kalau kita lihat film religi itu ditempelkan di film ini, kenapa? Karena ini berlatar belakang kuasa Tuhan. Padahal film ini itu film universal yang penuh dengan kebaikan. Seluruh film yang penuh dengan kebaikan itu ada di dalam nilai-nilai religi. Nah, itulah kenapa kemudian film ini dianggap ini film religi. Nah, kemudian yang terakhir, saya ingin untuk kita mendapatkan target 1 juta bisa tiket tersebut, sudah ada teman-teman yang siap berjibaku untuk mendukung penuh film-film ini, yaitu adalah teman-teman dari komunitas-komunitas. Saya akan mungkin panggil satu persatu ya untuk hadir di sini, dan nanti berdiri di belakang saya nih ya. Mohon maaf nih, nanti ya kita lihat, mudah-mudahan cukup nih, insya Allah. Nanti setelah itu oke, kakak. Oke, yang paling pertama adalah saya mau panggilkan di sini ada dari Koperasi Syariah 212. Nah, ini direkturnya langsung hadir, Pak Ahmad Jueni. Saya ingin untuk ke depan. Oke, silakan Pak Ahmad Jueni. Pak Ahmad Jueni. Nah. Ya, baik, silakan untuk yang meriah hadirin sekalian. Baik. Ya. Pak Ahmad Jueni. Ini salah satu pendukung kita. Ini yang mendukung film-film kita. Dan nanti Pak Ahmad akan juga bisa, kalau enggak ada tempat duduknya nanti mohon maaf berdiri ya, enggak apa-apa ya. Kalau dari ini Koperasi Syariah 212 yang sudah ke Indonesia, maupun nasional, ada di mana-mana ininya, apa namanya, cabangnya sekarang. Nanti mereka akan mendukung ini, membuka juga pre-sale tiket. Kemudian ada komunitas, ini saya lihat dulu. Mas DKI datang nggak?